就是好。龙在左，蛇在右，我要从头骑来到。猴急想召唤，公主来帮忙。十二大侠赛金刚，十二大侠赛金刚。古老的传说，唱着不老的歌谣，十里飘摇的江湖，有尽是传说暗藏。狗来不及，鸡头自不走，羊在西，马在东，蛇出我一阵风。南北数有百千众，十二大侠有神通，十二大侠有神通。说一段难诀，背对中华好武功，唱一曲南腔北调，神州好逍遥，满天星光照我少年郎，千里还家乡。Ibu, lihatlah, Rascal pergi. Bahkan aku tidak bisa mengayunkan tongkat dengan benar. Dia ada di sini. Dia membandingkan bubur ini dengan hubunganku dengan Rascal. Guru, aku sudah mengerti. Hoffen, taruh minyak ini di dalam gudang. Baik, Bu. Hoffen. Rascal. Sekarang kita akan menangkapnya. Apa kita akan membakar tempat ini? Bigai, apa kau bisa lebih cepat lagi? Sebentar, sebentar lagi, Longmod. Bagus. Hoffen kali ini, Hoffen benar-benar akan kalah. Hoffen, apa latihan kungfumu berjalan dengan lancar? Tidak juga. Aku masih belum bisa menguasai jurus pemecah angin. Tenang, kau pasti bisa melakukannya. Berhasil. Kita berhasil, Longmod. Kita akan mengalahkan anak itu, lalu kita akan mendapatkan hadiah besar. Aku akan membuat yang lainnya terbakar. Api. Semuanya akan terbakar, lalu kita bisa pulang. Aku rasa kalian semua sudah lapar. Aku akan masak sesuatu. Oh, bagus sekali. Kebakaran! 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 Cepat! Cepat! Mana airnya? Nyonya, aku akan membantu memadamkan apinya. Rascal, kau tetap di sini. Tapi Hoffen! Ayo semuanya, kita bisa memadamkannya. Ambil air lagi. Kalian dengar? Cepat ambilkan airnya. Ayo, ini airnya, ini. Cepat, ambil lagi. Tambah lagi airnya. Ayo. Longmod, mereka akan memadamkan apinya. Apa selanjutnya? Bagus sekali. Ayo, ikut aku. Cepat. Kau pikir bisa mengalahkan aku, anak kecil? Kau telah berurusan dengan musang yang salah. Dasar konyol minyak ini untuk Hoffen. Cepat, sekarang kau bersembunyilah. Bersembunyi. Lalu saat dia masuk, kau lemparkan ini. Kau mengerti? Ya, aku pikir aku mengerti. Setelah itu, kau ke belakang dan gali terowongan untuk kita. Oh, tapi bagaimana kalau Hoffen tidak datang? Kau ini, cepat cari tempat untuk bersembunyi. Longbot, kalau dia melihatku bagaimana? Untuk sekali saja, apa kau tidak bisa tetap diam? Lakukan saja yang kusuruh, cepat bersembunyilah sekarang. Dasar. Cepat padamkan apinya, ayo siram. Ini dia airnya. Ayo. Cepat. Syukurlah tadi itu hampir saja. Tapi banyak kerusakan yang terjadi. Tokoku sudah habis terbakar. Ya ampun. Tenang, tetap di sini, Nyonya. Aku akan memeriksa keadaan sekitar. Hoffen! Hoffen! Apa? Hoffen datang ke sini? Kena kau, Hoffen? Hey, Big Eye, apa yang terjadi? Baiklah, Longmod menyuruhku untuk menunggu di sini. Menunggu untuk apa? Dan di mana dia?
Ayo katakan padaku. Cepat katakan. Baik, dia baru saja pergi untuk berenang. Kalian berdua yang melakukan semua ini. Aku tidak boleh mengatakan apapun tentang itu. Berarti itu benar, kalianlah pelakunya. Oh ya ampun, dia sudah tahu. Bagaimana kau bisa tahu? Lomot yang merencanakan semua ini, aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya melakukan yang dia suruh. Dasar apa kau merasa senang di sini? Keluarkan aku, cepat keluarkan aku. Tenanglah. Siapa itu, Wheezer? Jangan berteriak. Kalau kau berteriak, kau akan terluka. Apa Wheezer ada di dalam sini? Ini sudah keterlaluan. Di mana dia? Tolong, jangan sakiti aku. Cepat katakan atau aku akan... Dia ada di atas. Di mana dia? Wheezer, Wheezer. Apa kau bisa mendengarku, Wheezer? Hoffen? Bagus, aku sudah tidak sabar lagi. Wheezer, Wheezer! Hoffen, akhirnya kau datang. Wheezer, syukurlah akhirnya aku menemukanmu. Hoffen, aku takut sekali. Tidak apa-apa, Wheezer, aku sudah bersamamu. Ini minyak. Kau sudah kalah, anak kecil. Rasakanlah ini. Oh, sakit sekali. Longbow pasti sudah berhasil. Aku akan membuat api lagi. Menyenangkan sekali. Menyenangkan. Sekarang aku akan menggali terowongan untuk bersembunyi. Ada rumah yang terbakar lagi. Terbakar lagi. Itu aku dia. Tidak percaya ini. Kita harus padamkan itu. Tidak, Hoffen masih ada di dalam. Cepat, tolong. Hoffen masih di dalam sana. Ayo cepat, cepat. Ayo, ayo. Cepat, berikan padaku. Maaf, Hoffen. Waktunya kita berpisah. Sampai jumpa. Berhenti. Hoffen, aku takut. Tidak apa-apa, Wheezer. Aku akan mengeluarkan kita dari sini. Hoffen masih belum keluar. Oh, tidak. Ibu! Ibu! Wheezer juga masih di dalam sana. Wheezer! Bigai, apa terowongannya sudah siap? Kita harus cepat. Ayo! Cepat kali atau kita akan ikut terpanggang. Tidak apa-apa, Wheezer. Kita akan menemukan jalan keluar. Lihat! Apa yang harus kita lakukan, Kak Hoffen? Aku takut. Percayalah, kita pasti bisa keluar. Kak Hoffen, aku takut sekali. Ibu! Ibu di mana? Aku akan membawamu ke sana secepatnya. Aku ingin ibuku sekarang, ibu! Rumahnya akan runtuh. Wheezer! Wheezer! Anakku di dalam sana. Tidak bisa kita lakukan lagi. Ayo lebih cepat, di sini panas sekali. Aha, itu jalan keluarnya. Oh, kasihan sekali. Hoffen, Wheezer. Ayolah, berpikir. Pasti ada cara untuk mengeluarkan mereka. Wheezer, tetap di sini. Aku akan menghancurkan temboknya agar kita bisa keluar. Baiklah. Tidak bisa. Akhirnya kita bisa keluar dari sana. Tadi itu hampir saja. Iya, kita berhasil. Sudah cukup. Dasar hewan pengerat. Lain kali gali lebih cepat lagi. Anak pengganggu itu tidak akan bisa lari. Tidak akan bisa. Ayo kita cari tempat yang bagus untuk melihat pertunjukan ini. Ayo.
Ya ampun, kita tidak bisa kemanapun. Itu benar-benar bagus. Ya, luar biasa. Sudah ku bilang, penjahat pintar sepertiku pasti akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Ya kan? Kita bisa mencoba itu. Ada api. Ibu! Ibu! Oh, Wheezer, anakku. Hoffen, kau bisa melakukannya. Ibu! Ibu! Oh, Wheezer. Wheezer, sayang, ibu akan datang. Jangan kau tidak boleh masuk ke dalam sana. Jangan masuk ke sana. Wheezer! Ibu! Wheezer! Hehehe. Oh tidak, penginapan itu sedang terbakar. Semua guci itu akan terbuang sia-sia. Itu guru Voyager, syukurlah. Lihat guru, Hoffen dan Wheezer masih ada di dalam. Apa? Apa itu benar, Rascal? Tolong guru, hanya kau satu-satunya harapan. Tolong bawalah Hoffen dan Wheezer keluar. Guru, kau harus membawa mereka keluar dengan selamat. Aku sudah kehabisan ide, tapi aku harus tetap tenang. Hoffen, di mana kau? Guru, sebelah sini. Awas tangganya. Hoffen, ayo cepat bangunlah. Tapi guru, bagaimana cara kita bisa keluar dari sini? Biar aku yang tangani. Kau perhatikan saja anak itu. Baiklah. Hiya! Hiya! Ikuti aku. Baiklah. Ini sangat buruk dan semua ini adalah salahku. Oh, ini bukan salahmu. Menjadi kesatria Polaris adalah beban yang cukup berat. Tapi Nyonya Grapevine dan banyak penduduk lainnya, mereka telah kehilangan pekerjaan. Tenanglah, mereka akan bisa memulai usaha dan membangun semuanya kembali. Semua yang telah terjadi pada rumah dan pekerjaan mereka adalah kehendak dari atas langit agar mereka bisa lebih maju ke depannya. Lalu bagaimana dengan Nian? Ya, benar. Jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah Nian. Banyak kehidupan yang sedang terancam. Kegelapan dan kekacauan lainnya akan datang. Kau kesatria yang terpilih harus bisa bangkit dan mengalahkannya. Apa kau yakin kalau aku orang yang tepat? Hoffen, apa kau berpikir takdir membawamu ke sini hanya untuk menyelamatkan orang tuamu saja? Iya. Sekarang kau sudah mengetahuinya, tapi masih belum bisa menerimanya. Kau harus bisa menerimanya. Menyelamatkan orang tuamu hanyalah bagian dari tugas kecilmu saja. Dan menyelamatkan dunia adalah tugas terbesarmu. Kau harus menyelesaikan tugasmu sebelum 9 planet dalam garis sejajar atau semuanya akan terlambat. Hoffen, Hoffen, Hoffen. Nyonya Grapevine. Hoffen, terima kasih banyak. Kau dan guru sudah menyelamatkan Wheezer. Wheezer, kemarilah nak. Kita harus berterima kasih pada mereka. Nyonya, apa yang terjadi pada Wheezer? Dia pasti masih ketakutan karena api. Kasihan, dia masih trauma. Nyonya, aku minta maaf atas semuanya. Ada pepatah mengatakan, rumahku sudah hangus terbakar dan sekarang aku bisa melihat bulan. Kami akan ke barat, seperti yang suamiku selalu inginkan selama ini. Ayo kita selamat pergi, Wheezer. Selamat tinggal, Kak Hoffen. Guru Voyager, kupikir sekarang aku sudah mengerti dengan apa yang guru katakan. Aku harus bisa melihat lebih luas lagi. Dan aku berjanji, tugasku adalah lebih dari masalah pribadiku saja. Ini tentang menyelamatkan orang-orang. Aku rasa kau sudah berubah, Hoffen. Sekarang aku sudah mengerti. Oh ya? Kau memang benar, Hoffen.
Siapa itu, ha? Siapa, ha? Ah, itu bos. Maafkan aku, bos. Sebenarnya kami baru saja ingin melapor kepadamu, bos. Ya, kami akan mencarimu. Di mana? Apa di bawah kantung mata kalian? Sekarang bicaralah. Kami sudah menyelesaikan tugas kami, bos. Bagus, katakan lebih jelas. Ya, semalam kami sudah mengurung Hoffen di dalam rumah dan mengobarkan api, bos. Tidak mungkin akan ada yang selamat dari sana, bahkan dia. Benar, api yang sangat-sangat besar. Apa itu benar? Tentu saja, bos. Seluruh rumahnya sudah menjadi abu. Aku sudah tahu itu, aku sudah melihat penginapannya. Tapi anak itu sangat pandai. Apa kalian tidak tahu itu? Tentu, bos. Tapi kami sudah menyiramnya dengan minyak sebelum pestanya dimulai. Benar kan, Bigai? Benar, dia seperti salad yang besar. Baiklah. Kalau begitu, aku akan segera melaporkan semua ini kepada Tuan Liang. Itu bagus sekali. Tapi kami harus mengingatkanmu kalau pengorbanan kami dalam tugas ini tidak kecil, bos. Kau harus tahu itu. Aku tahu itu. Tuan Liang akan memberikan kalian hadiah dengan sepadan. Tenang saja. Lombot, mulutku sudah bisa merasakan ayam panggang. Aku ingin menikmati hal lainnya. Oh iya, aku rasa pertama-tama kita juga harus kembali ke sana dan memeriksa apa yang masih ada tersisa di sana. Ayo. Ya, ya, ayo. Tuan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Tuan Nian, aku mau berita yang sangat bagus. Baiklah, cepat katakan, ada apa? Anak pengganggu itu, Tuan, dia sudah berhasil dikalahkan. Ya. Apa kau yakin? Tentu. Dia terjebak di dalam bangunan yang terbakar, Tuan. Dan sekarang dia sudah tiada. Apakah kau sudah melihatnya sendiri, gagak tua? Kenapa? Tuan, sebenarnya aku belum melihatnya sendiri. Cepat, pergilah. Cukup bawakan padaku suatu bukti untuk membuktikan kebenaran itu. Baik, baik, Tuan. Semua akan baik-baik saja. Sebentar lagi, aku akan menjadi yang tidak terkalahkan. Bahkan 9 planet sejajar pun. Mereka tidak akan mampu menahanku. Guru, apa yang sedang kau pikirkan? Aku punya pertanyaan untukmu, Hoffen. Kau pasti tahu kalau kau sudah membahayakan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan anak itu dalam kebakaran. Benar, bukan? Iya, aku tahu itu. Saat aku mendengar Wheezer menangis, tanpa berpikir lagi aku langsung mencarinya. Oh, jadi itu semua hanya terlintas dalam pikiranmu saja. Apa itu benar? Satu tanda lagi yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi Nian nanti. Kau harus merasa bangga, Hoffen. Aku tidak tahu harus mengatakan apa, Guru. Baiklah, sekarang jawab ini. Kenapa kau tidak bisa keluar dengan anak itu? Aku sudah mencobanya, tapi asap tebal itu membuatku sulit melihat dan aku tidak bisa berpikir apapun. Lalu, aku mengerti. Ayo kita pergi. Kita akan pergi kemana, Guru? Hei, ada seseorang yang ingin aku perkenalkan padamu. Seekor hewan suci? Ya, aku hanya bisa bilang kalau dia pasti akan membuatmu sangat kagum nanti. Apa yang terjadi, Guru? Ada apa? Dasar! Kenapa anak itu masih berkeliaran? Hoffen masih hidup? Dengar, Hoffen. Suara apa itu? Awas!
kuat lagi. Ayo kita istirahat. Terlalu banyak berpikir hanya akan membuat kehancuran. Kami ingin sekali belajar denganmu, Guru. Oh, benarkah?像你这样的大师手法一定很厉害